Ada banyak sekali ikan pemakan daging atau ikan predator di dunia ini. Berikut daftar 5 ikan predator paling populer di Indonesia, versi Om Gandos. Tapi sebelumnya, Number 5. Ikan yang berasal dari benua Amerika ini merupakan ikan dengan temperamen yang sangat kuat. Ikan Oscar memiliki tubuh lonjong, besar, serta bibir yang tebal. Gigi ikan Oscar terletak di bagian belakang mulut. Dan gigitannya cukup kuat untuk merobek kulit seseorang. Meskipun begitu, ikan ini cukup bersahabat dengan manusia. Ikan ini banyak dicari karena warnanya yang cukup indah. Kalian bisa memberi makan ikan ini dengan cicak, tikus kecil, dan ikan-ikan kecil. Ukuran Oscar bisa mencapai 35 cm. Dengan umur sampai 20 tahun. Wow, panjang juga ya umurnya. Number 4. Di peringkat ini masih dengan ikan yang berasal dari benua Amerika. Ya, dia adalah alligator gar. Ikan dengan wajah menyeramkan ini memiliki mulut yang panjang, gigi yang tajam, sehingga banyak yang menyebutnya ikan buaya. Ikan ini sebetulnya cukup berbahaya untuk dipelihara. Karena pernah ada kabar, alligator gar pernah menggigit tangan seorang balita. Meskipun begitu, di Indonesia ikan ini jadi buruan untuk dipelihara. Jika kalian ingin memelihara ikan ini, diwajibkan mempunyai tempat yang cukup besar. Karena ikan ini bisa mencapai panjang 1,8 meter. Wow, panjang juga ya. Number 3. Ikan yang hidup dengan cara berkelompok ini menjadi ikan favorit bagi pecinta ikan predator di Indonesia. Sampai ada yang pernah bilang, jika kamu pecinta ikan predator, belum lengkap rasanya jika belum memiliki ikan piranha. Piranha sangatlah ganas dan bisa menghabiskan mangsanya dalam sekejap. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta ikan predator. Jika kalian ingin memelihara ikan piranha, kalian tidak perlu pusing memikirkan makanannya. Karena ikan ini bisa memakan apa saja yang kalian berikan. Number 2. Ikan yang masih satu family dengan ikan gabus ini adalah ikan yang akhir-akhir ini sangat populer bagi pecinta ikan predator. Ikan cana juga dikenal dengan sebutan snakehead, lantaran kepalanya yang mirip ular. Ada yang menyebut bahwa cana memiliki 50-an spesies yang menyebar di Asia dan Afrika. Di Indonesia sendiri, ikan ini banyak ditemukan di daerah Kalimantan. Lantaran warnanya yang cukup indah, bagi pecinta cana rela membeli ikan ini dengan nominal puluhan juta rupiah. Ikan ini mempunyai daya tahan tubuh yang cukup kuat, sehingga mudah sekali untuk memeliharanya. Number 1. Pasti kalian semua setuju, arwana ada di peringkat pertama daftar kita kali ini.
Ikan yang tersebar di semua benua ini adalah ikan yang paling dicari bagi pecinta ikan predator dan juga pecinta ikan hias di seluruh dunia. Ikan arowana dikategorikan sebagai ikan purba. Di Indonesia sendiri, ikan ini memang diperjualbelikan. Tapi, ada beberapa spesies arowana yang terbilang langka dan dilindungi oleh negara. Ikan ini tergolong ikan mahal, lantaran corak warna dan cara berenangnya yang sangat menawan. Itu tadi daftar 5 ikan predator terpopuler di Indonesia versi Om Gandos. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Gandos.